guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya. Jumpa lagi di channel kami guys. Terima kasih buat yang sudah selalu support channel kami guys ya. Jadi kali ini nih guys, tadi saya yang bawa Hilux ini guys. Tadi saya patah kapling, patah sub depan, lepas itu saya buka, saya naik sini, sampai atas sini tak boleh naik guys. Sudah itu brake tak ada, tiba-tiba brake terus kosong. Saya meluncur dari atas sana terus naik tebing sini. Saya terbalik dekat sini guys, jadi saya tak boleh kontrol lagi itu steering sebab brake memang sudah langsung tak ada. Oke guys, simak terus video kami evakuasi ini lah dari awal sampai akhir. Kita goreng itu biar nanti senang buat tapak dia, buat tapak dulu sebab ini bukit ini memang tinggi guys. Ini kalau hujan pun bahaya, sini betul-betul licin. Tinggi ini bukit ini, lagipun jalan kecil. Slow. Baca mek dari tengah pintu. Ya pertama cuma gara-gara longsap dia punya longsap, dia punya kapling, dia depan itu dia punya nut patah. Sudah itu saya buka, saya mau buat balik, kongsi. Rupanya sampai atas bukit nih. Boleh. Tapi kalau brake ada, kita boleh kontrol lagi. Sebab ini brake langsung tak ada tadi. Itu minyak gearbox, depan itu minyak itu keluar tuh, bocor. Nanti itu patah nih, nanti tak patah itu kan.